Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mengenakan pakaian dari Yogyakarta. Ciri khasnya ini kain lurik dan blangkon. Apa ini? Blangkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalian sudah lihat kan video tadi? Nah, Bapak mau tanya, kalau ada 2 potong pizza ini, kemudian Bapak tambahkan lagi 2 potong pizza, jadi suatu bentuk. Coba kalian tebak, berapa nilai pecahannya pizza tersebut? Bingung? Tenang. Tapi Bapak akan tambahkan soal lagi. Nah, kalau Bapak punya 8 potong pizza nih, jadi bentuk seperti ini. Bapak ambil 1. Jadi tinggal 7 potong pizza yang tersisa. Kalau dalam bentuk pecahan, bagaimana menuliskannya? Tenang, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di gambar ada bentuk pecahan 1/4, ya, satu kotak merah dan total 4 kotak di situ. Ditambah 2/4, hasilnya menjadi 3/4. Nah, kemudian lihat, di situ ada penjumlahan 1/3 ditambah 1/6. Nah, karena kita tidak bisa langsung menjumlahkan, maka kotak 1/3 kita bagi 2, 2, 2, sehingga menjadi 2/6, sehingga baru kita jumlahkan dan hasilnya 3/6. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikutnya. Pengurangan pecahan. Lihat di sini. Ada pecahan 5/8 dikurangi 3/8. Nah, setelah dikurangi kita lihat hasilnya menjadi 2/8. Mari kita lihat di bawahnya. 2/3 dikurangi 3/6. Karena tidak bisa langsung dikurangkan, kita bagi 2 yang 2/3 menjadi 2, 2, 2, sehingga nilainya menjadi 4/6. Nah, adik-adik lihat, berarti sekarang 4/6 dikurangi 3/6, hasilnya adalah 1/6. Nah, jelas ya adik-adik? Apa yang dapat disimpulkan? Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jelas ya? Mudah ya penjumlahan dan pengurangan pecahan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan membahas soal pecahan yang berbentuk hots. Perhatikan soal berikut. Kakak membeli 1 loyang pizza ukuran besar untuk dimakan bersama 3 adiknya. Adiknya masing-masing memakan 1/8 bagian, dan kakak memakan 1/4 bagian. Berapa bagian pizza yang belum dimakan oleh mereka? Solusi. Informasi. Adik pertama 1/8 bagian. Adik kedua 1/8 bagian. Adik ketiga 1/8 bagian. Dan kakak 2/8 bagian.
Jadi, total pizza yang dimakan oleh mereka adalah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8 bagian. Jadi, pizza yang belum dimakan oleh mereka adalah 1 dikurangi 5/8 bagian sama dengan 3/8 bagian. Kesimpulannya, pizza yang belum dimakan oleh mereka adalah 3/8 bagian. Jelas ya anak-anak? Nah, pasti kalian bisa dong menjawab soal yang awal. Berapa bagian pizza tadi? Nah, betul, setengah. Terus apa lagi? Betul, 7/8 bagian untuk soal yang Bapak berikan awal ya. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.